nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muta'ali anil akhbaril rajifati al-iwajiyatil qadiri ala ihatatin nufusi al-manfukhati bi anwa'il bilayyati. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, yaitu sabit bagi Allah. Al-muta'ani, yang maha tinggi, anil akhbari, daripada berita-berita, ar-rajifati, yang buruk, al-iwajiyati, yang bengkok. Al-qadiri, yang maha kuasa, ala ihatatin nufusi, meliputi jiwa-jiwa. Al-manfukhati, yang ditiup, bi anwa'il bilayyati, dengan berbagai macam bilayah. Dengan berbagai macam bala. Al-muntakimi, yang menghukumi, min ruhis sakola, ini daripada ruh dua yang berat, yakni jin dan manusia. Al-lajajati, yang terus menerus, al-ingkariyati, keingkarannya. Fil-barahina, pada dalil-dalil. Al-munazzalati, yang diturunkan. Al-qat'ayati, yang bersifat qat'ay. Li-isbatil wahdaniyati, untuk menetapkan keesaan Allah. Alamahadana, terhadap sesuatu yang telah kami yang telah menunjukkan ianya Allah akan kami minal jabaji bil ilmiyati, daripada kantong-kantong ilmu. Wa bermula ianya ma asomsomui, itu pedang yang tajam, liriqabi mungkiril manhaji, untuk memotong leher orang-orang yang mengingkari metode keilmuan amaliyah. Liriqabi mungkiril manhajil amaliyati, untuk memotong leher-leher orang-orang yang mengingkari metode keilmuan. Wahwa, dan bermula ianya ma al-adidu, yaitu yang mendukung, ya, yang mendorong, lil qawamil insiyati, bagi tegaknya kemanusiaan, al-ajiliyati, yang berkaitan dengan dunia. Bi ayyahdi, dengan bahwa menunjuki ianya ilmu, ila mahzatil jinani, kepada jalan-jalan surga, al-ajiliyati, yang akan datang. Wassalatu, dan bermula rahmat ta'dim Allah, wassalamu dan salam Allah, ala rasulihi, yaitu sabit terhadap utusan Allah, al-mab'usi, yang diutus, ila khairil umami, kepada sebaik-baik umat, as-sayyidi, yang memimpin, al-man'uti, yang disifati, bil-awsafil mukhtarati, dengan sifat-sifat yang terpuji, yang pilihan. Bil-awsafil mukhtarati, dengan sifat-sifat pilihan, wasiyami, dan akhlak terpuji. Wa ala alihi, dan terhadap keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi, al-kirami, yang mulia, alladzina, yakni orang-orang, hum, bermula mereka, alladzina masabihud duja, yaitu lampu kegelapan, wadzulam, dan kegelapan. Wa ba'du, dan setelahnya, ta'awud bismillah, salawat dan salam, fa inna syekhul alima al-fadila, maka sesungguhnya seorang syekh yang alim yang fadil, qudwatu masyaikhi tariqati, yaitu penuntun guru-guru, qudwatu masyaikhi tariqati, yaitu teladan guru-guru ahli tarekat, wa sahibu li hubbil haqqi, dan teman bagi pencinta kebenaran, li ahabbil haqqi, dan teman bagi pencinta kebenaran, wal haqiqati, dan hakikat. Lama alafa, manakala telah selesai ianya musannif al-kitaba, akan kitab. Alafa, mana alafa? Alafa. Lama alafa, manakala telah menyusun ianya musannif, telah menulis ianya musannif al-kitaba, akan kitab, al-mausuma, yang diberikan nama, bil maksudi dengan nama maksud, at-tasrifiyati, yang berhubungan dengan tasrif, muqaddimatan, ya, muqaddimatan, hal keadaan yang menjadi muqaddimah, pembukaan, li ahadi arkanil ulumil arabiyati, bagi salah satu rukun-rukun beberapa ilmu yang bersifat bahasa Arab. Iltamasa, meminta, ba'du auladil kubara'i, oleh sebagian anak-anak pembesar, At-talibu, meminta mereka,
Al-Qabilu menghadap ia fi hadal, berarti at-thalibu meminta ia aulad. Al-Qabilu at-thalibu bukan meminta sini. Itu na'ai kepada abang tu. Sebahagian anak yang menjadi santri, yang mencari. Ya kan? Yang mencari, karena fi hadal ilmi, ada fi hadal ilmi depannya. Sebagian anak tadi, sebagian anak yang menjadi santri atau yang mencari ilmu, al-muqabilu lagi yang dia menghadap pada ini ilmu. Gitu. Ya. Al-talibu yang menjadi santri, al-qabilu lagi yang menghadap fi hadal ilmi pada ini wujudnya ilmu. Kiraatan akan bacaan, kiraata hadal kitabi akan bacaan ini kitab. Mini daripadaku bitahkiki dengan tahkik. Walam yakun dan tidak ada lagu baginya kitab syarhun oleh syarah indi di sisiku. Yaspi yang mengobati ianya jami'a'u wa'i sotihi akan segala kerumitannya kitab. Wayubarrizu dan menjelaskan ianya syarah kinayatihi akan kinayahnya kitab. Wayasiru dan mengisyarah ianya. Yusiru. Asyara yusiru. Wayusiru dan mengisyarah ianya kitab ila mu'dolatihi kepada pertentangannya kerumitannya kitab. Ya. Wa mu'taradatihi dan pertentangannya kitab. Wa yusahhahu dan telah dan akan membenarkan ianya syarah. Ianya syarah ma akan sesuatu taghayyara yang berubah ianya ma min tarkibatihi daripada tarkib-tarkibnya kitab allati qad sadarat yang sungguh-sungguh terjadi ianya tarkibat min lafdi syekhi daripada lafaz syekh summa taghayyara kemudian berubah ianya syarah ila hadan namti kepada ini model fa aratu maka saya berkehendak an asrahahu bahwa mensyarahi saya hu akannya kitab bil aqlil kalili dengan akal yang tumpul rajian hal keadaan saya itu yang berharap min rahmatillahi daripada rahmat Allah al jalili yang maha mulia syarahan akan syarahan ya hillu yang memudahkan ianya syarah fawaida quyudihi akan faedah-faedah kaid-kaidnya kita wa yazilu dan menampilkan memunculkan ianya syarah syawarida suyudihi menghilangkan yuzi oh iya wa yazilu azala yuzilu jadi kalau enggak diulang-ulang kan wa yazilu dan menghilangkan ianya syarah syawarida suyudihi akan hewan buruannya akan yang liar-liar. Ya Allah. Syawari. Apa saya santai. Syawarida suyudihi akan yang liar-liar buruannya kitab. Wa yubarrizu dan menjelaskan ianya syarah ma akan sesuatu berarti menampilkan ya, memunculkan. Wa yubarrizu dan memunculkan ianya syarah ma akan sesuatu akana yang tersembunyi ianya ma fi hijab ibaratihi pada hijab ibarat-ibaratnya kitab wa yutrahu wa yudharu dan menampakkan ianya syarah ma akan sesuatu kamuna yang tersembunyi ianya ma fi asdafi isyaratihi pada ruang-ruang isyarahnya kitab hawiya hal keadaan syarah hawian yang mengandung ia mencakupi ia hal keadaan syarah itu yang mengandung ia ma akan sesuatu wa yang bermula ianya ma al maksudu yaitu yang dimaksud wal matlubu dan yang dicari fi hadal fani pada ini pelajaran minal usuli daripada asal-asal wal i'tiradati dan pertentangan-pertentangan mutawasiton yang bersifat pertengahan yang pertengahan baina tafriti di antara kelebihan wal ifrati dan kekurangan gitu. Mausuman yang diberikan nama bil matlubi dengan nama matlub li tabiqa supaya bersesuaian asyarhu oleh syarah bil masyruhi dengan yang disarahi mu'tasiman hal keadaan saya itu yang berpegang bihabli rusadi dengan tali petunjuk bi taisiri kullil awili pada memudahkan setiap perkara yang rumit idh huwa karena bermula ianya Allah ni'mal maula yaitu sebaik-baik wali wa ni'mal wakil dan sebaik-baik wakil bismillahirrahmanirrahim al-jarru ma'al majruri bermula jar dan majrur muta'allakun yaitu yang diikatkan bil fi'lil muqaddari dengan fi'il yang ditakdirkan
Ghana terkaya ianya fi'il an takdirihi daripada mentakdirkannya fi'il. Lishuhratihi karena masyurnya fi'il. Wahua dan bermula ianya bismillahi fil asli pada asal. Wahua dan bermula ianya bismi fil asli pada asal. Sambun yaitu lafaz sambun. Nukilat maka dipindahkan harkatul wawi akan harkat wawu ila mimi kepada mim. Likauniha karena keadaannya wawu. Harfu illatin yaitu huruf elat. Mutahari harfa illati harfa illatin yaitu huruf elat. Harfa illatin yaitu huruf elat. Mutaharrikan yang berharokat. Wama dan ma qoblaha yang sebelumnya ma. Yang sebelumnya ma harfun sahihun yaitu huruf sahih. Sakinun yang sukun. Walistisqa lidhammati dan karena beratnya dhammah alaiha terhadapnya waw. Summa udifat kemudian dibuang al-waw akan waw disukuniha karena sukunnya waw. Wasukuni tanwini dan sukunnya tanwin. Fa'u'tot tanwinu maka diberikan akan tanwin. Lima bagi barang, lima bagi ma. Fa'u'tiyah, majhul ya. Iya. Fa'u'tiyah. Fa'u'tiyah. Kemarin Nabi Fa'u'tot. Akrama, ukrimah. Kemarin apa cewek Fa'u'tot. Fa'u'tiyah yang benar. Gak bisa diralak kan. Manfaat mengulang harus diralak. Fa'u'tiyah. Fa'u'tiya tanwin, makanya saya agak bingung kemarin. Akrama majhulnya? Akrama ukrima. Ukrima? Iya. Ukrima. U'tiya benar-benar kan? Iya. Ah, udah. Fa'u'tiya tanwinu maka dibuang akan tanwin lima bagi ma qoblaha yang sebelumnya wa. Bukan dibuang, u'tiya diberikan. Ayo. Fa'u'tiya tanwinu maka diberikan akan tanwin lima bagi ma qoblaha yang sebelumnya waw. Fasora maka jadi ianya samun. Samun yaitu samun. Summa udkhilat kemudian dimasukkan al-alifu akan alif fi awalihi pada awalnya samun. Ditadullah supaya menunjukkan ianya alif alal uluhiyati terhadap ketuhanan. Ala mahaqqaqnahu terhadap sesuatu yang telah kami kakekhu akan nyama fi tahqiqi di dalam kitab at-tahqiq. Wakila dan dikatakan orang iwadon karena pengganti anil wawi daripada wawo al-mahdufati yang dibuang. Wahada dan bermula ini alasan laisai itu tidak ada ianya hada bisa didini itu dengan benar. Diannahu karena bahwasanya hal dan sya'an laukana jikalau ada ianya alasan. Ianya alasan kadalika itu seperti demikian pembuangan. Seperti demikian alif yang di bi ismi itu ganti dari waw. Andaikan alif itu ganti dari waw. Enggak? Nah, terus? Lazida maka sungguh ditambahkan akan dianya alif. Akan dianya alif maqamal iwadi akan pengganti iwad pada tempat iwad. Ya Allah. Paham enggak Ustaz? Samun tadi waw kan dibuang, ditambah alif. Alifnya tambahan. Ada yang bilang waw itu dirubah jadi alif ditaruh di depan. Jadi alif pengganti waw. Beliau menolak. Andaikan alif pengganti waw mestinya alif berada di tempat waw. Jangan di awal kah? Nah, itu. Ninggal itu maka itu mana maqamal iwad. Sungguh ditambah akan dialih pada tempat iwa. Enggak diulang-ulang jadi lupa semua. Diulang tiap hari Ustaz, 7 kali sehari. Hafal itu. Yeah. Maqamal iwadi akan tempat iwad. 5 bagi barang. 5 karena barang, wa yang bermula ianya ma al-qa'idatu yaitu qa'idah indal aksarina menurut kebanyakan para ulama. Yeah. Summa hurikat kemudian diharokatkan al-alifu akan alim bil kasri dengan kasrah lita'addura supaya karena ya lita'adduri karena udur li'attaduril lita'adduril ibtida'i karena udurnya permulaan bisakini dengan yang sukun wa inna mahurika dan hanya diharokatkan as-sakinu akan yang sukun bil kasri dengan kasrah li'anna sakina karena bahwasanya yang sukun idha hurrika yaitu apabila diharokatkan akannya yang sukun hurrika maka diharokatkan akannya sukun bil kasri dengan kasrah fasara maka jadi ianya samun ismun yaitu ismun. Summa zidat kemudian ditambahkan alba'u akan ba fi awalihi pada awalnya ba fi awali pada awalnya ismin litarullah supaya menunjukkan ianya ba alal baqa'i terhadap kekekalan. Fasara maka jadi ianya ismin bi ismin yaitu bi ismin. Summa hudifat kemudian dibuang alhamzatu akan hamzah talaban karena mencari litakhfifi kan untuk keringanan. Fa uhido maka digantikan maddul ba'i akan memanjangkannya ba minha daripadanya hamzah
bi kasrati istimalihi karena banyak penggunaannya hamzah, penggunaannya bi ismin. Wa udifa dan dibuang al hamzatu akan hamzah li kasratil istimali karena banyak pemakaian indal arabi menurut orang Arab, indal qiyami ketika berdiri, wal qu'udi dan duduk, wal aqli dan makan, wasyurbi dan minum. Fasara maka jadi ianya bi ismin, bismin yaitu bismin. Summa udifa kemudian dimudafkan akannya lafad bismin ila lafdotil jalalati kepada lafad jalal. Fasa koto maka gugurlah atanwinu oleh tanwin li'anna baina tanwini karena bahwa di antara tanwin wal idhafati dan idhafah tadadani itu berlawanan. Fa inna tanwina karena bahwasanya tanwin yaqtadi yaitu menghendaki ianya tanwin al-ifisola akan berpisah wal idhafatu dan bermula idhafah taqtadi yaitu menghendaki ianya idhafah al-itisola akan bersambung. Wajam'uha dan wajam'uhuma dan bermula mengumpulkan antara tanwin dan alif bihalatin wahidatin pada satu kondisi muta'addirun yaitu yang berhalangan. Fasara maka jadi ianya bismin bismillahi yaitu bismillahi. Wa innama udifa dan hanya dimudafkan akannya lafad bismin ila lafdatil jalalati kepada lafad Allah la ila ghairiha bukan pada selainnya lafad Allah min asma'i dzati daripada nama-nama dzat wa sifati dan sifat-sifat wal af'ali dan pekerjaan-pekerjaan di annaha karena bahwasanya lafdul jalalah khosotun yaitu khusus binisbati ila ghairiha dibandingkan dengan dinisbatkan kepada selainnya lafdul jalalah. Amma khususiyatuha adapun bermula kekhususannya lafdul jalalah dinisbati dengan menisbatkan ila asma'i sifati kepada nama-nama sifat wal af'ali dan fi'il-fi'il fadahiratun maka yaitu dohir jelas. Wa amma binisbati dan adapun dengan menisbatkan ila ghairiha kepada selainnya lafdul jalalah min asma'i dhati daripada nama-nama zat fali'annahu karena bahwa sesungguhnya hal dan sya'an lau hudifa apabila dibuangkan ahadu hurufiha akan salah satu hurufnya lafdul jalalah ghairul ha'i selainnya ha lam yahlul makna maka tidak rusak olehnya makna al asliyu yang asli bi khilafi ghairiha dengan sebalik selainnya lafdul jalalah wa fiha dan yaitu padanya lafdul jalalah abhasun kasiratun bermula pembahasan-pembahasan yang banyak la yaliku yang tidak layak zikruha oleh menyebutkannya abhas fiha dan mukhtasori pada ini wujudnya ringkasan wa ya dan bermula ianya ianya lafdul jalalah ay lafdatul jalalati yakni lafdat jalalah fil asli pada asal ilahun yaitu ilahun fahadafu maka membuang oleh mereka al-hamzata akan hamzah kila dikatakan orang takhfifan karena ringan wa kila dan dikatakan orang hadron karena menghindari bila tiba si lafdati ilahin daripada tersamanya lafad ilahun hakikatin secara hakikat bi ilahatin dengan ketuhanan batilatin yang batil fasora maka jadi ianya ilahun lahun yaitu lahun summa udkhilal alifu maka dimasukkan akannya alif walamu dan lam lita'rifi untuk ma'rifah fasora maka jadi ianya lahun allahu yaitu allahu wakila dan dikatakan orang asluhu bermula asalnya Allah al-ilahu alilahu yaitu al-ilahu fahudifat maka dibuang alhamzatu akan hamzah asaniyatu yang kedua takhfifan karena ringan summa nukila kemudian dipindahkan harkatuha akan harkatnya hamzah ila lami kepada lam fasora maka jadi ianya alilahu al-ilahu alilahu yaitu alilahu summa udqimat kemudian diidghamkan alamu akan lam al-ula yang pertama fisaniyati pada yang kedua fasora maka jadi ianya alilahu allahu yaitu allahu. Wa'lam dan ketahui oleh mu'anna fi naqli harkatil hamjati bahwa pada memindahkan harkat hamjah asaniyati yang kedua ilalami kepada lam fi hadal asli pada ini wujudnya asal tasamuhan yaitu memudah-mudahkan li'annahu karena bahwasannya hal dan sya'an inda idghamiha ketika mengidghamkannya hamjah lam oh mengidghamkannya lam yahtazu yaitu dibutuhkan yuhtazu yaitu dibutuhkan akannya idgham ila iskaniha kepada mensukunkannya lam begitu yeah. Fal aula fal awwalu fal aula maka bermula yang lebih utama ayyutraha yaitu bahwa ditolak al qaulu akan pendapat bin naqli dengan nakal
ta'ammal, maka berpikirlah kamu. Ar-Rahmanur Rahim huwa bermula ianya Rahman dan Rahim. Mustaqani itu yang diambil keduanya minar rahmati daripada lafaz rahmah at-tamati yang sempurna. Wahya dan bermula ianya rahmah ibaratunya itu ibarat an ifadatil khairi daripada mencurahkan kebaikan alal muhtajina terhadap orang-orang yang butuh. Sawaunya itu sama kanu bermula adalah mereka mustahikina yaitu orang-orang yang berhak au ghairu mustahiqina atau selain orang-orang yang tidak berhak. Wa fi makna rahmani dan pada makna rahman war rahimi dan rahim abhasun katsiratun yaitu ada pembahasan-pembahasan yang banyak wa tiradatin dan protes-protes wa fi ratin dan banyak juga. Wa fi ratun. Tiradatun wa fi ratun. Kan ataf kepada abhasun. Wa fi ratun dan pembahasan dan banyak juga. Taraktu hasai meninggalkan hak akannya abhas bil amdi dengan sengaja ihtirazan karena menghindari anil itnabi daripada berpanjang-panjangan. Wa innama kudiba dan hanya didahulukan ar-rahmanu akan lafad rahman ala rahimi terhadap rahim li annahu karena bahwasannya rahman ismun khosun yaitu nama yang khusus binisbati dengan dibandingkan ila rahimi kepada lafad ar-rahim. Haisu la yusafu sekira-kira tidak disipati birahmani dengan lafad rahman ghairullahi akan selainnya lafad Allah alama haqqaqnahu terhadap sesuatu yang telah kami kakekhu akannya ma fi tahkiki di dalam kitab at-tahkik bi khilafi rahimi dengan sebalik lafad ar-rahim au li annahu karena atau karena bahwasannya lafad rahman ablagu minar rahimi itu lebih unggul maknanya minar rahimi daripada lafad ar-rahim likasrati hurufihi karena banyak hurufnya rahman idil hakimu karena bermula yang bijak yakni Allah la yazidu yaitu tidak menambah ya fil wad'i pada pembuatan harfan akan satu huruf illa li maknan terkecuali karena ada makna. Terus lanjutkan. Wah, tambah giginya ya, tambah kencang. Alhamdulillahi bermula lafaz alhamdulillahi huwa yaitu bermula ianya alhamdulillah ibaratunya itu ibarat anil wasfi daripada mensifati bil jamili dengan yang baik-baik li idhari tawadhu'i karena untuk menunjukkan tawadhu rendah hati lil mun'imi bagi sang pemberi nikmat fi muqabalati nikmati pada berbalasan nikmat ala jihati tabjili terhadap cara mengagungkan qasdan nisbah niat mutlakon secara mutlak mutlakon yang mutlak wa qataraktu dan sungguh aku tinggalkan abhas alhamdi akan pembahasan hamdi pujian li syuhratiha karena masyhurnya abhas wa huwa dan bermula ianya alhamdu fil asli pada asal ahmadatu hamdan lillah hamidatu hamidatu hamdan lillah aku puji hamdan akan pujian lillahi kepada Allah. Berarti ini maf'ul mutlak ya. Iya. Maf'ul mutlak lafzi. Amilnya fi'il madhi ya. Iya. Atau amil mutlak maf'ul mutlak lafzi ya. Au ahmadu hamdan lillah atau aku memuji aku akan atau sedang memuji hamdan akan pujian lillahi bagi Allah. Fa'ala kila takdiraini maka di atas tiap-tiap dua takdir yakni hamidatu atau ahmadu la yakunu tidak adalah alhamdu oleh pujian lillahi bagi Allah mutlakan secara mutlak bal akan tetapi yakunu ada ianya pujian muqayyidan yaitu yang berkaitan wadhalika dan bermula demikian diannahu karena bahwasannya apa pujian laukana jikalau ada ianya pujian fil asli pada asal hamidatu hamdanillah yaitu hamidu hamdanillah kana maka adalah alhamdu oleh pujian sabitannya itu tetap lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala fi zamanil madi pada masa yang sudah lampau dunal hali wal istiqbal ketiadaan zaman hal dan istiqbal wa ingkana dan jikalau ada ianya pujian fil asli pada asal ahmadu hamdanillah yaitu ahmadu hamdanillah kana maka adalah ya olehnya alhamdu kana maka adalah alhamdu oleh pujian sabitan yaitu tetap fi zamanil hali pada zaman hal wal istiqbali dan istiqbal duna zamanil madi ketiadaan zaman madi.
Ida kana maka apabila ada ianya pujian kadalika itu seperti demikian, seperti demikian. Hudifat maka dibuang lafdhatu hamidatu akan lafad hamidu au ahmadu atau ahmadu. Wa uqima dan didirikan hamdan akan hamdan maqamaha pada posisinya hamidatu atau ahmadu. Li zilalatil masdari kana menunjukkan masdar alaihi terhadapnya, di alaihi terhadapnya tiap-tiap. Tiap-tiap hamid itu atau ahmadu. Ya. Di anna kaulahu karena bahwasanya perkataannya seseorang hamid itu atau ahmadu fi'lun yaitu fi'il wa kaula dan karena perkataan hamdan masdarun yaitu masdar fal masdaru maka bermula masdar aslun yaitu asal wal fi'lu dan bermula fi'il far'un yaitu cabang wal aslu dan bermula asal yang dulu yaitu menunjukkan ianya asal ala harfil far'i terhadap membuang cabang basura maka jadi ianya ahmadu atau hamidatu hamdan lillah yaitu hamdanillah wa ma'a dhalika dan bersamaan demikian la yakunu tidak adalah alhamdu oleh pujian lillah yaitu sabit bagi Allah mutlakon secara mutlak li anna hamdan karena bahwasanya hamdan mansubun yaitu yang dinasabkan ala annahu terhadap bahwasannya hamdan hamdan maf'ulun mutlaqun yaitu maf'ul mutlaq ya tadi wa huwa dan bermula ianya maf'ul mutlaq musyirun yaitu menunjukkan ianya maf'ul mutlaq bi fi'lihi dengan fi'ilnya maf'ul wa huwa dan bermula ianya fi'il mahdhub hamidatu au ahmadu wal fasadu dan bermula kerusakan bakinya itu masih tetap maknan pada makna fa'udila maka dipalingkan anin nasbi daripada nasab ila rafi kepada rafa liyadulla supaya menunjukkan ianya rafa ala subuti terhadap ketetapan wadawami dan keabadian gitu wali yurfa'a dan diangkatkan al-fasadu akan kerusakan masura maka jadi ianya ahmadu atau ahmadu hamdan lillah maka jadi ianya hamdan hamdulillahi yaitu hamdun lillah dari hamdan menjadi hamdun lillah summa udkhila kemudian dimasukkan al alifu akan alif wal lamu dan lam listigrokil jinsi untuk istidrok jenis fa idza udkhila maka apabila dimasukkan al alifu akan alif wal lamu dan lam lazima maka wajib ayasquta alai bahwa gugur at-tanwinu oleh tanwin id bainahuma karena di antara keduanya alif dan lam tadadun yaitu berlawanan wadalika dan bermula demikian annal alifa bahwasanya alif wa lam dan lam yadullu yaitu menunjukkan ianya alif an dan lam ala ta'rifi terhadap ma'rifah wa tanwinu dan bermula tanwin yadullu yaitu menunjukkan ianya tanwin ala tankiri terhadap nakirah wala yajuzu dan tidak boleh istima'u ta'rifi oleh berkumpulnya ma'rifah wa tankiri dan ma'rifah dan nakirah fi kalimatin wahidatin pada satu kalimah wakila dan dikatakan orang al-alifu bermula alif walamu dan lam yaudulu yaitu menunjukkan ianya alif dan lam alat tiswalil kalimati terhadap bersambungnya kalimat watanwinu dan bermula tanwin ala infisalihima terhadap berpisahnya kalimah walaya zuzu dan tidak boleh istima'ul infisali oleh berkumpulnya yang berpisah wal ittisali dan bersambung fi kalimatin wahidatin pada satu kalimat fa hudifa maka dibuang at-tanwinu akan tanwin fa sara maka jadi ianya hamdun lillah alhamdulillahi yaitu alhamdulillah wal alifu dan bermula alif walamu dan lam fil hamdi pada lafad alhamdu listidrokil jinsi yaitu untuk istidrok jenis inda ahli sunnati wal jamaati menurut ahli sunnah wal jamaah khilafan perbedaan lil mu'tazilati bagi mu'tazilah fa innal alifa karena bahwasanya alif walama dan lam indahum menurut mereka mu'tazilah lil ahdi yaitu untuk ahdi ujiannya maklum gitu wa fil hujjati dan pada dalil binatorfaini daripada dua sisi abhasun kasiratun itu ada pembahasan-pembahasan yang banyak wa atiradatin dan protes-protes wa firatun wa atiradatun dan protes-protes wa firatun dan banyak juga taraktu hasan itu yang wa fir itu satu kelima wa firah yang banyak wa firatun dan banyak protes yang banyak oh gitu dari wafara wa atiradatun wa firatun dan protes-protes yang banyak.
Taraktu ha, saya meninggalkan ha akannya abhas, li'alla yatula supaya tidak panjanglah kitabi oleh kitabku, wa innama kurina dah hanya dibarangkan alhamdu akan lafad alhamdu billahi dengan Allah, duna ghairihi bukan selainnya lafad Allah, li'annahu karena bahwasannya lafad Allah, ismu zatin yaitu isim nama zat, mustajmi'un yang mengumpulkan li jami'i sifati bagi seluruh sifat, wa zakarna dan telah menyebutkan kami hadhil illata akan ini alasan fi bismillahi pada bismillah, wa inna ma qudima dan hanya didahulukan alhamdu akan lafad alhamdu alaihi terhadapnya bismillah li riayatil maqami untuk menetapkan pangkat maqam kama fi iqra bismi rabbika sebagaimana pada contoh iqra bismi rabbik. Jadi dulu break dulu. Udah panas kan? Ya. 30 menit. Sekarang Al-Wahhab. Lanjut. Al-Wahhabi, segala puji bagi Allah, Allah yang Maha memberi. Bi fathil wawi dengan fathahnya waw wa tasdidil ha'i dan tasdidnya ha. Mubalaghatun yaitu mubalaghah. Mubalaghatul wahibi yaitu mubalaghah lafad wahib. Sifatun dianya dianya Wahhab yaitu sifat lilafdil jalalati untuk lafaz jalalah. Wal hibatu dan bermula hibah ibaratun yaitu ibarat an tamliki syai'i daripada memilikan sesuatu li akhara bagi sesuatu yang lain bila iwadin dari tanpa ganti dengan tanpa pengganti. Wa fi hadhil mubalaghati dan pada ini mubalaghah isyaratun yaitu ada isyarah illa annahu kepada bahwasannya Allah wahibun yaitu yang memberi fidara ini pada dua kampung la fidarin wahidatin bukan pada satu kampung saja wa illa annahu dan kepada bahwasannya hal dan sya'an la yaqdiru yaitu tidak mampu ahadun oleh seseorang ayyahiba oleh bahwa memberikan yanya ahad li akhara bagi yang lain misla hibbatihi akan seperti pemberiannya Allah wa ila annahu dan kepada bahwasanya hal dan sya'an takunu itu ada ianya wa ila annahu dan kepada bahwasanya hal dan sya'an takunu itu ada hibatuhu oleh pemberiannya Allah la li ghardin bukan karena ada tujuan wa kila dan dikatakan orang innama dzakarahu hanya menyebutkan hanya telah menyebutkan ianya musannif hu akannya ma bilafdil mubalaghati dengan lafaz mubalaghah liyur giba supaya menyukakan ianya mu'alif salika hadal fani akan penempuh ini pelajaran lil mu'minina Allah memberi segala puji bagi Allah yang memberi lil mu'minina bagi sekalian orang-orang yang beriman al-jarru bermula jar ma'al majruri bersamaan majrur muta'allakun yaitu yang diikatkan bil wahabi dengan wahab wa dan bermula ianya mu'minina jam'ul mu'mini yaitu jamaknya mu'min wal mu'minu dan bermula mu'min wa yaitu bermula ianya mu'min alladzi aqarra yaitu orang yang mengakui biwahdaniyat yaitu orang yang mengakui ianya alladzi biwahdaniyatillahi ta'ala dengan keesaan Allah ta'ala wa haqquhu wa haqqihi dan haknya Allah wa sidqi rasulihi dan terbenar utusannya Allah wa kitabihi dan kitabnya Allah wal muslimu dan bermula muslim huwa yaitu bermula ianya muslim alladhi salima yaitu orang yang selamat al muslimuna alladhi salima yaitu orang yang selamat al muslimuna oleh orang-orang Islam min yadihi daripada tangannya muslim wa lisanihi dan lisannya muslim wa dan bermula ianya muslim akhassu yaitu lebih khusus minal mu'mini daripada mukmin wa kila dan kila dikatakan orang mutlaqan secara mutlak wa kila dan dikatakan orang min wajhin daripada satu arah wa kila dan dikatakan orang al mu'minu bermula lafaz mu'minun akhassu yaitu lebih khusus minal muslimi daripada muslim mutlaqan secara umum wa inda aksari mutakallimina dan menurut kebanyakan para ahli kalam huma bermula ianya muslim dan muslimun muslim dan mukminun lafdhani yaitu dua lafaz lafdhani yaitu dua lafaz mutaradun yang sama mutaradifani yaitu yang sama muradif kan istilah kan iya muradif itu yang sinonim
Terus fa inna kulla. Oh, itu kurang itu. Maksudnya mutara difani, kemudian fa inna kulla, benar. Ya, makanya saya bingung nih bacanya di kemarin sama coba, anak-anak. Coba lihat kita. Berapa kali mutara difani? Mutara difani itu satu, kemudian ada ketinggalan itu fa inna kulla. Nah, itu makanya ini fa inna ketinggalan. Fa inna. Makanya bingung ikromnya ini. Kalau fa innanya enggak dibawa satu lagi ya. Iya. Fa inna kulla mu'minin, maka sesungguhnya setiap orang mukmin muslimun yaitu muslim, kan gitu enak ya. Wa kada dan yaitu begitu juga bil aksi dengan sebaliknya. La tuhada yang tidak litihadi. Oh iya. Liittihadi masdar. Litihadi ma. Sadaqahuma. Apa ini? Karena bersatu ma yang terbenar ianya ma akan keduanya masadok. Karena itu dalam mantek masadok. Masadok, masadek. Litihadi ma yang sodak. Bersatu karena yang, bersatu ma. Karena bersatunya ma sadaqahuma yang terbenar keduanya antara muslim dan mukmin fil silahi pada istilah. Alil mu'minina sabilas sawabi. Sabilun bermula sabil, mangsubun yaitu yang dinasabkan ala annahu terhadap bahwasannya sabil, maf'ulun yaitu maf'ul lil wahabi bagi wahab. Wal muradu dan bermula yang dimaksud min sabili swabi daripada sabili swab as-siratul mustaqimu yaitu jalan yang lurus. Wal muradu dan bermula yang dimaksud min as-sirati daripada lafaz sirat al-mustaqimu al-mustaqimu yaitu jalan al-imanu. Enggak. Yang beriman. Siratil mustaqim imanu khabarnya. Oh iya. Wal muradu dan bermula ini masuk min as-siratil mustaqimi dari lafaz siratil mustaqim al-imanu yaitu iman. Habis energi ya? Habis energi. Itulah kalau ini aja. Baru 30 menit. Boleh ngerokok kalau ngaji di pondok, San? Kalau ngaji di dulu saya mondok boleh. Masjid enggak boleh kan? Nah. Di sini boleh. Lanjut. Lanjut. Kalau saya masih kuat. Wassalatu dan sholah atfun yaitu ataf ala qawlihi alhamdulillahi terhadap perkataan musannif pada lafad alhamdulillah. Wal alifu dan bermula alif walamu dan lam fiha padanya sholah listidrakil jinsi yaitu untuk istidrak jenis. Wahya dan bermula ianya sholah fil logati pada bahasa ibaratun yaitu ibarah anid doa'i daripada doa. Wapi syarhi dan bermula sholah dan bermula sholah pada syar'i ibaratun yaitu ibarah an ismima daripada satu nama daripada nama sesuatu yufradu yang dipardukan akannya ma wa yuqaddaru dan ditentukan akannya ma alal mukallafi terhadap mukallaf bil malwaini pada siang dan malam khamsa marrotin akan 5 kali la yajuzu yang tidak boleh aziyadatu oleh tambah wa nuksonu dan kurang anha daripadanya khamsa. Gitu. Yeah. Wa fi istilahi dan bermula sholah pada istilah tutlaku yaitu diitlakan ya, diucapkan ala asyrati ma'anin terhadap 10 makna wa inda ahli al-ma'rifati dan di sisi ahli ma'rifah ala arba'ati ma'anin yaitu terhadap 4 makna fa idza aradta maka apabila engkau menghendaki an ta'rifa bahwa engkau mengetahui hadikil ma'ani akan ini makna-makna fatlubaha maka cari olehmu ha akannya ma'ani fit tahkiki pada kitab at-tahkik wal muradu dan bermula yang dimaksud minas sholati daripada sholah hahuna di sini tolabu ta'dimi yaitu meminta dimuliakan lijanibil hadrati rasulillahi sallallahu ta'ala di sisi hadratnya nabi di sisi hadratnya utusan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi daraini pada dua kampung wakila dan dikatakan orang al-muradu bermula yang dimaksud minha daripadanya sholah ad-du'a'u yaitu berdoa minal mu'mini daripada mu'min birahmati dengan rahmat alaihi terhadapnya nabi minallahi dari Allah li annaha karena bahwasanya rahmah minhu daripadanya mu'min li anna sholawat di annaha karena bahwasanya sholah minhu daripadanya mukmin bimakna rahmati dengan makna rahmat hamlan karena menanggung ala maknaha terhadap maknanya sholah al-ghaii yang pada ujungnya akhirnya
Wakilah dan dikatakan orang al-muradu bermula yang dimaksud minha daripadanya sholat ad-du'a'u yaitu berdoa minal mu'ini daripada mu'min bisalamati dengan keselamatan alaihi terhadapnya Nabi. Walidha ja'ala salama dan karena menjadikan yanya musannif as-salama akan salam atfan tafsirian akan ataf tafsir haisu qala sekira-kira berkata yanya musannif wassalamu fakhtar maka pilih olehmu ayyuhat talibu wahai sandri ayyan syi'ta akan mana saja yang kau kehendaki. Berarti ayyuhat talib ini talib munada ya. Munada mufrad nakira ghairu maksudah. Fa inna li kullin wahidin karena sesungguhnya bagi setiap yang satu wajahan yaitu ada alasan. Lakin akan tetapi fi isbatihi pada menetapkannya alasan abhasan. Fi isbatihi pada menetapkannya alasan ya. Kasiratun yaitu ada pembahasan. Kasiratan. Nah, kepada abhasan. Abhasannya enggak dibaca. Abhasan akan pembahasan kasiratan yang banyak. Taraktuha saya meninggalkan hak akannya abhas li alla yatula supaya tidak panjanglah kitabi oleh kitabku wa huwa dan bermula ianya salam ma'tufun itu yang ma'tuf ala qawlihi terhadap perkataannya musannif wassalatu pada lafaz as-salah fal alifu maka bermula alif wa lam dan lam fihi padanya as-salam li istidrakil jinsi yaitu untuk istidrak jenis aidon juga wa huwa dan bermula ianya salam fil logoti pada bahasa ibaratun yaitu ibarah ungkapan anin najati daripada selamat anil aibi daripada aib wa fi istilahi dan bermula salam pada istilah ibaratun yaitu ungkapan anis salamati dari keselamatan min kulli mihnatin dari setiap bilai wa masyaqatin dan musibah dan kerumitan ya wa balain dan bala fi dara ini pada dua kampung wal farqu dan bermula perbedaan baina salati di antara salat wasalami dan salam indaman di sisi orang lam yaj'al yang tidak menjadikan yang nyaman assalama akan salam atfan tafsirian akan ataf tafsir laha padanya salat anna salata bahwa sesungguhnya salat makhsusatun yaitu yang dikhususkan bil mayyiti dengan mayit wasalamu dan bermula salam makhsusun yaitu yang dikhususkan bil hayyi dengan orang yang hidup wa inna ma dzakara huma dan hanya telah menyebutkan yang musannif huma akan keduanya salam dan salat di annahu karena bahwasannya Nabi muttasifun yaitu yang bersifatan bihima dengan keduanya salat dan salam liqaulihi ta'ala karena firman Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut setiap bermula setiap yang bernyawa itu merasakan kematian wa liqaulihi alaihi salam dan karena perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna bermula mukmin la yamutuna yaitu tidak mati mereka bal akan tetapi yungquluna yaitu dipindahkan mereka min daril fana'i dari desa kebinasaan ila daril baqa'i kepada desa kekekalan. Memang di akhirat ada desa, Ustaz? Hah? Ada desa? Iya, saya mari desa. Kampung boleh juga. Kampung fana ke kampung baka, kampung kekal, kampung akhirat. Ya desa lah, kampung kan desa. Iya. Ala rasulihi terhadap utusannya Allah al-jarru bermula jar wal majruru dan majruru muta'allakun itu yang diikatkan bisolah dengan solah wal dhamirul barizul majruru dan bermula dhamir bariz yang majrur fihi padanya rasulihi raji'un itu yang kembali ilallahi kepada Allah ta'ala wa innama ikhtaro dan hanya telah memilih olehnya musannif lafdata ala akan lafad ala tunalami bukan lam ma'a annahu bersamaan bahwasannya rasulihi bahwasannya ala gitu bersama ma'a bersama bahwasungguhnya musannif bersama bahwasungguhnya selawat ya mazkur ya. Doa on lahu itu doa untuknya nabi ya bersama bahwasungguhnya selawat tadi lafaz selawat itu doaun lahu doa untuk nabi untuk keuntungan nabi ya la alaihi bukan doa untuk menghancurkan nabi ma'a annahu bersamaan ya musannif doaun salah salam doaun itu doa lahu baginya nabi
Litadammunid du'ai, karena mengandungnya doa, makna nuzuli akan makna nuzul. Ay nuzuli rahmati, yakni turunnya rahmah, wa nahwiha dan seumpamanya rahmah. Wa innama ikhtara, dan hanya telah memilih ianya musannif, lafdan akan lafad. Lafdur rasul. Lafdur rusuli akan lafad rusul. Ala lafdi nabi, terhadap lafad nabi. Di anna rusula, karena bahwasanya rusul, ya man, yaitu orang, lahu, yang baginya nabi, yang baginya man, yang baginya man, ilhamun, yaitu ilhamun, ilhamun yaitu ada ilham, ilahiyun. Masih ada titik lagi. Ya, ya. Karena pasukan rasul itu siman, yang baginya man itu ilhamun ilahiyun. Ada ilham Tuhan. Ada ilham Tuhan. Kitabun Rabbaniyun. Ada kitab Rabbani. Kan rasul itu orang yang mendapatkan wahyu dan dapat kitab, kan? Emang ibaratnya aneh nih. Ajaib kah? Beda dengan Zakarun Uhiya ilahi, kan? Kita titik cukup. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji. Tanggung dikit lagi. Istirahat dulu.